dari sebuah stasiun televisi yang memperkenalkan kita kepada dua orang tuyul bersahabat. Adit dan temannya yang memiliki kekuatan super setiap kali dia membayangkan sesuatu. Cuma. Serta Gogo Goy. Selamat datang di Contra Return. Dan dari seorang sutradara yang selalu benar semasa hidupnya. Inilah trailer kocak Mandor Zolim. Selamat datang di negara Indonesia, di mana sinetron komedi malah kerasa religi, tapi sinetron religi malah kerasa komedinya. Kali ini, datang sebuah sensasi baru yang menunjukkan sebuah next level azab yang tayang di TV hasil ide dari tim sinema Zolim, di mana seorang om-om ini, sebut saja Jason Bourne, Jesus Christ, it's Jason Bourne, merasakan sensasi roller coaster saat sudah menjadi pochinki. Astagfirullahaladzim, lihat itu. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Jesus Christ, that's Jason Bourne. Tapi sebelum kita masuk ke dalam scene yang viral ini, saya akan jelaskan bagaimana Raden zaman now ini bisa mendapatkan hal yang seperti itu. Dan saya pastikan setelah itu, kalian pasti berpikir bahwa dia memang pantas menjadi seekor Snelly. Jellyfish fields. What is that thing, Patrick? Di sebuah proyek perumahan, hiduplah seorang bapak bernama Herman, seorang mandor yang menerapkan prinsip tirani untuk memimpin para tukang bangunan untuk menyelesaikan proyeknya dengan keras. Open your face! You are still looking at me? No, sir. Come here. Go back on me. Come here. Did I say look at me? No, sir. Why are you still looking at me? No, sir. No, sir. Look at the ground. Yes, sir. Okay, look up. Yes, sir. Look at the ground. Yes, sir. Look up. Yes, sir. Look at your own face. Dia tidak peduli pegawainya kecapean, ceroboh, ataupun lelet. Yang penting, semua dapat berjalan sesuai rencana. Eh, lu ngapain ngikutin gua? Hah? Sana lu pergi! Namun kondisi tekanan darahnya yang tinggi membuat pita suara dia selalu tegang dan emosian. Weh, jangan dipotong 1.000 dong, bos! Harga semen paling berapa duit sih, bos? Gak sampai 1.000, bos! Bodoh amat! Gak ke bawahannya, ataupun ke istrinya. Gak usah didengarin, mereka gak tahu apa-apa. Selama dia hidup, dia selalu menyusahkan orang lain, menerapkan prinsip SpongeBob dan Squidward di rumahnya sendiri, di mana istrinya SpongeBob dan dianya Squidward. Siti! Siti! Ini mana makanannya? Kenapa gak ada? Hah? Lalu sering nyalahin orang lain padahal dirinya sendiri yang selalu apes, serta selalu berbuat kecurangan dengan gacul bahan-bahan bangunannya yang ada di proyeknya sendiri. Dan puncak dari sifatnya yang sombong itu adalah mendemonstrasikan betapa kuat dirinya dalam bermain sumo di atap rumah yang belum jadi. Tuh. Tuh. Kuat kan? Karena masa hidupnya yang seperti itu, sudah pasti dia akan auto dapat azab menurut Pak Betul. Dan sebelum dia mendemonstrasikan bagaimana caranya mengubah lontong jadi molen, Herman terlebih dahulu menunjukkan tanda azab yang pertama kepada orang-orang dan istrinya bahwa dia bisa berubah jadi Smurf. Astagfirullahaladzim. No. Lalu tanda azab yang kedua yaitu dilempari kaleng cat dan bahan bangunan sama orang iseng. Gak habis-habis, ada tanda azab yang ketiga yaitu kehabisan keranda karena udah dibuking sama bocah-bocah ini. Jadinya dia pakai gerobak semen.
Kemudian azab yang keempat dan yang sangat terkenal baru-baru ini adalah ditabrak mobilnya Dude Perfect saat ingin dimakamkan. Dude Perfect. What's up guys, we're Dude Perfect. Welcome to Stunt Driving Battle. Here we go! Awas ada mobil! Astagfirullahaladzim, lihat itu! I think that deserves a like. I don't know about you guys, but. Tapi sebenarnya klip terbang ini sudah dipotong sedemikian rupa oleh editor film Zolim agar terlihat realistis. Namun jangan khawatir, Ray Buatter memiliki klip originalnya yang dijamin bisa menambahkan efek dramatis dalam scene azab ini. Kalian pikir hal ini yang paling receh tapi mengerikan? Hah! Kalian belum melihat azab yang terakhir. Padahal sebenarnya kalian sudah bisa menebaknya di judul film ini. Ya, azab yang terakhir adalah ditimpa meteor. Dan bukan meteor biasa, tapi meteornya Yosafa. Meteor. Itu film pendek meteor itu. Sebenarnya. Meskipun dinilai receh, tapi sinema ini membuktikan bahwa definisi pengen ngakak tapi dosa benar adanya. Bahkan pemeran istrinya Herman aja main Treno to Love di setiap adegan suaminya kena azab. Dan ditambah berbagai hal-hal lucu yang melengkapi sinema ini seperti efek film India. What is happening? Warga desa kerat di mana ada orang jatuh bukannya ditolongin dulu tapi malah kabur. Baiknya ku pergi. Dan seorang istri cantik ini yang udah gak punya uang dan banyak utang, padahal banyak perabot rumah mahal yang bisa dijual dulu buat makan. Iya mas. Iya cepetan, lelet banget sih. Oh, ngomong-ngomong soal makanan, sinema yang satu ini 100% bisa menemani kalian saat makan dan menyantap hidangan kesukaan kalian. Tapi ingat ya sobat, meskipun sinema ini gak masuk akal, azab Tuhan pasti lebih gak masuk akal dan tak terduga. Jadi, mari berbuat baik dari sekarang. Starring Adolf Hendra, peserta You Look You Lose, Ikan Gurame, Momen Tumbukan Lenting Sempurna, Letoy Man, Limbar, Om Senang Gamers, Cosplayer Super Mario, dan Meteornya Uchiha Madara. Trailer kocak, mandor receh. Ya, terima kasih udah ngeliat video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan ya, beginilah kerecehan video gue ya. Dan inilah beberapa komentar yang bakal gue bacain. Check this out. Apa benar kalau Indosat pindah ke Bangladesh jadi bangsa? Masuk Paiko. Ini komentarku yang ke-100 tapi tidak pernah dibaca, terpaksa aku harus bilang ini aku masih sayang mantanku. Apa urusan Anda menanyakan itu kepada saya? Lah termuter-muter menclok nang pagar, ngomong R dulu woy. Apa benar kalau kita pakai lipstik Wardah cipokan? Gue ramal kalau Ray baca komen ini pasti dia buat konten. Jangan baca komen gue bang. Lu siapa? Anda siapa? Mana saya tahu, saya kan Anda. Ah, kagak bakal dibaca. Bang, kok komentar gue gak pernah dibaca? Apa harus bilang gini biar dibaca? Alhamdulillah, mak komentar gue dibaca. Bang, kalau makan mie gelas, boleh pakai piring gak? Ntar kan namanya mie piring. Bang Ray, nama kamu siapa? Paling gak dibaca. Gue wibu dan gue bangga. Ray trailer epic or kocak, rip. Kerja lembur bagai kuda karena komenku gak dibaca. Apa cuma gue yang nonton videonya sampai habis biar bisa lihat komen gue dibaca atau enggak? Ingin ku teriak, AdSense! Yes, aku komen terakhir. Gue mau kentut. SpongeBob, oh kerang ajaib kenapa komentar gue enggak pernah dibaca? Berjalan di pantai dudu, berjalan di pantai dudu, berjalan di pantai dudu versi SpongeBob. Ah malas gue enggak pernah dibaca komennya, ah malas gue. Kenapa wibu jarang mandi masih menjadi misteri?
Apa benar kalau kalimat benar itu gak salah? Please, ini jangan dibaca, gue gak mau ketahuan ma. Om, mau ngapain om? Bang, lain kali buat terlalu kocak nekopoi dong. Sampai saya bisa mengusir Haki, komen ini tidak akan dibaca. Bang, bikin terlalunya klikai, kalau enggak bikin ya enggak apa-apa. Buat terlalu kocak, biar greget. Komen gue enggak pernah dibaca. Gue nonton uang kaget, tapi kenapa uangnya enggak kaget-kaget ya? Agak kurang gitu ya. Next. Bang, 2 tambah 2 is 4, minus 1, istri Pak Mamat. Ortu, Le, kapan nikah? Apa urusan Anda menanyakan itu? Auto durhaka. Apa urusan Anda membaca komen ini? Del, aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Dan ibu-ibu pun datang lalu bilang, baguslah kalian saling sayang, kalian kan kakak dek. Percuma gue nonton sampai akhir kalau komentar gue gak bakal dibaca. Bang, bang, tut, akar kolang aling. Siapa yang kentut? Ditembak Raja Maling. Lu cinta Luna Mans, hehe. Oke, mungkin dari gue, terima kasih karena ngeliat video ini. Apa mungkin gue harus buat video khusus baca komentar? Ada yang kocak tadi. Oke, mungkin dari gue, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.